نعم الله علينا تترى ليلا ونهارا. نعم الله علينا تترى ليلا ونهارا دون مرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudara saudari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya berkongsi satu tajuk, yaitu Siapakah Allah ta'ala. Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Tengok surah nombor 112. Allah ta'ala menyifatkan dirinya dalam surah Al-Ikhlas ini dalam 4 ayat. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, huwallah, dia Allah Ta'ala, ahadun maha isa. Allahu samad, Allah Ta'ala ialah as-samad, semua makhluk perlu kepadanya. Allah Ta'ala tidak perlu kepada sesiapa pun. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Walam yulad, Allah Ta'ala tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu persamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala sahaja berhak disembah. Itulah siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Ta'ala menyifatkan Allah Ta'ala dia diri dalam surah Al-Ikhlas ini. Wallahu Ta'ala alam. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعظمها دين الإسلام ثم الهادي خير إمامي ثم المال مع الولدان ثم الصحة بالأبدان.